posisi sementara di kedua laut Nusantara. Bola berada di tangan Putra Pekojonduan. Sementara Pekojonduan Hakim Prasis Gilang ikut babak kedua. Iya, siap-siap. Oh, Rian Bipen. Kau luar, Rian Bipen. PDAM ntar main lagi jam 3 paling. Kuat. Jam berapa nih? Jam 3. Oke, Bang Ako. Oke, siap. Lagi-lagi dengan kiri yang lebih cepat dari kuda laut. Berhitung pertama angka 1-2. 1-2 sementara bergeser. Angka pun sudah lakukan 1-2 kembali. Manyol! Serangan yang dikeras dan tajam segera. Berikan angka kelompok 2-3 jagoan 3-1. 3-1, 3 jagoan memimpin, 2 angka, set yang kedua. Kembali ke hadapi, kuda laut, Rian Bipen. Masuk Rian. 2-3, kuda laut. Sementara bergeser, konsentrasi kembali, masih kuda laut, memegang peranan. Kita pun sudah lakukan, 1-2-3 setuan kali ini, kepada. Lagi pertama untuk 3 jagoan. 4-2 sementara bergeser kembali. Tiga jagoan di sana. Dia bergerak ke tengah sumber racun. Angkat pun sudah 1-2 setuan kali 1. Ilham mampu di blok Ilham. Ternyata bertambah angka kembali ke putra 3 jagoan. 5-2. 5-2. Angkat kembali. Balik pukul. Ada jam sekitar 1-2-3-1 kembali. Lagi-lagi pukul. Gajah. Berarti pukulan itu keras dan tajam segera. Masuk. Dimas Dwi Pangestu. 6-2. 3 jagoan versus kuda laut. Konsentrasi dari sejenak. Angkat pun sudah lakukan. 1-2-3-1 kembali berbahaya. Hanya tak lepaskan itu. Pulit pun bertambah angka. 3-6 sementara. Dan laut di sana bergeser. Lakukan pun sudah kembali. Anda pun sudah 3 jagoan kembali. Mayo. Oh, masuk nomor punggung 4 Pon DKI. 3 jagoan bertap angka 7-3. 7-3 set kedua. Bergeser kembali 3 jagoan. Anda pun sudah kembali. Gadapi siapa Rizky? Masuk Rizky. Anak-anak Pasundan 47. 47 sementara bergeser kembali. Konsentrasi Dimas dan kawan-kawan lakukan. Angkat pun sudah terlancarkan. Dimas mampu di blok Rizky. Kembali Dimas. Ilham hadapi. Hadapi. Bagaimana? Apa yang terjadi? Hakim garis mintakan poin pun pertama angka untuk kuda laut. 5-7 kuda laut. 5-7 agak kembali. Balik. Masih di budaya. Hakim pertama angka 8-5. Ini kita kembali di lapangan. Geser sementara. Sembilan lima set yang kedua. Ini pergantian pemain kuda laut. Kami persilakan. Kuda laut. Yogi masuk. Rian keluar. Tiga jagoan. Konsentrasi jinak. Angkat pun sudah bukan lancarkan. 1-2 kembali pukul. Oh, Pak Sundan mampu diblok ternyata. 10-5 sementara bergeser kembali. Masih 3 jagoan dalam peran pembuktian kedua. Konsentrasi berkuda laut Nusantara di sana.
dia pun sudah kembali lancarkan. 1, 2, 3 sudah buat beraksi coy, kembali mata lagi-lagi terburu-buru cecer bola di sana pertama angka untuk Kuda Laut 6-10 anak-anak Kuda Laut. Rizky Pasundan kembali terima Johan Rian Onta masuk nomor punggung 12 anak Pasundan ya Pasundan ya. Oh, Rian Onda kembali ke Dapi Pasundan. Ini anak-anak Rananda yang kemarin ya. Yang berkuat Rananda, tapi gue lupa namanya. Nomor punggung 12. Semangat Bang, iya. Semangat nih panas banget nih. Kita kembali di lapangan. 10 sama. Sudah laut bisa dilakukan. Lancarkan kembali Gejo. Lagi-lagi kelas sebelas sudah sementara bergeser kembali jenangan Kuda Laut konsentrasi kembali tiga jagoan dan pun sudah dari sementara 1, 2, 3 sudah kembali mana serangan di bebas dan tajam lagi itu bertahap angka kepada tim tiga jagoan 11 insyaallah 11 sama sementara bergeser kembali timang-timang belas jenak angkat pun sudah kemukaran langsung kawan 1, 2, 3 sudah kembali Manyo dan berapat dan tepat segera bertahap angka 12 mampu di blok 12 sementara bergeser 12-11 masih berpung 9 angkat pun sudah lakukan ternyata terpasu bertahap angka ke dalam pusat darah 11-12 insyaallah 12 sama. Dia menggerak dari Kuda Laut, bergeser kembali, angkat berdua. Ilham kembali Ilham Lapani ngamuk Ilham Lapani 14-13 masuk. Tiga jagoan 16 Kuda Laut. Kapten.
Kembali Ilham Lapani, kembali Johan Pondok E. Wow, Danang Lebak, Wahab, angkat siap setuju, kembali. Ah, masuk tiga jagoan. 16-17. Set kedua. Tujuh belas sama. Ayo bos, like-nya bos, dikasih like-nya aja bos. 100 like. Terima kasih, 100 like. Kembali Rizky, Pak Sundan, angkat Johan, Pondek KI. 18-17, 18 anak-anak, 3 jagoan, 17 anak-anak kuda laut. Kembali. Oh, Kadapi Ilham. Delapan belas sama. Kembali Ilham Lapani. Ancang-ancang Gunawan Boli Pasir Pondek KI Cemes. Yogi masuk. 19-18. Anak tiga jagoan. Kembali Ilham. Wow, luar biasa Ilham. 19-18. Apa yang terjadi? Poin buat kuda laut. 20-19. Like-nya bos, like-nya dikasih jempolnya. Kembali. Poin buat 20 sama. 3 jagoan, 20 sama. Sampai besok Sabtu Minggu, pokoknya besok rame. Ini pemain-pemain bagus semua nih. Wih. Bola Gunawan nyasar samping, menyilang, smash menyilang. Poin 21-22. Anjang Gunawan pasir mampu di blok Rian Onta. Yogi BVN Kadapi Wahab Johan. Oh, mampu diblok Rian Onta, selesai 25-21. 2-0 buat kemenangan kuda laut. Tim biru dari kuda laut. Pimpinan Bapak Rio ya. Luar biasa. Ya,